Hello guys, bertemu kembali kita dalam channel Gadget Aki. Dan hari ini aku akan buat review tentang Huawei Nova 5T apabila bermain game Mobile Legends. Okay, pertama kali aku akan buka CPU monitor untuk melihat temperature pada Huawei Nova 5T ni. Dan sebelum pada memulakan permainan juga, kita perlu melihat peratusan bateri. Peratusan bateri sekarang adalah pada 36%. Okay, suhu sekarang sebelum pada membuka permainan adalah pada 29 darjah Celsius. Jom kita buka Mobile Legends. Okay, kecerahan yang aku letakkan sekarang adalah pada 50% kecerahan. Okay, channel game aku adalah channel AZ Game Vlog. Bagi siapa yang berminat tentang bermain game, boleh tonton di AZ Game Vlog. Seperti yang kau lihat, temperature telah pun meningkat sehingga 41 darjah Celsius. Ok, aku lupa nak buka dia punya case. Ok, biasa aku hanya ada skin do not yang starlight ni lawa kan, apa macam daun pisang. Kena ada muka. Masa dia kena Lunok bertemu dengan lunok. Oh, funny. Saya mencari. Jadi kita membagi. Hahaha.
knows if this is actually just a dream? Turret has been destroyed. Who knows if this is actually just a dream? You destroyed a turret. If this is actually just a dream. I've been away for too long and forgotten who I was. I think I've met you in one of my dreams. An ally has been slain. An enemy has been slain. Killing spree. An ally has been slain. Double kill. Balance is the only truth.
Aduh. Game turun. Sakit tu. Okay, 10 minit telah pun berlalu dan temperature mencecah dalam lingkungan 40 hingga 41 darjah Celsius. Bagi aku tak ada lah panas sangat sebab ini pada bagian belakang aku rasa agak sedikit kurang dan masa bagi terima tidaklah terlalu panas. Dan bateri telah pun menurun sehingga 32%, bermakna 2% dalam masa 10 minit. Kira-kira tu 5 minit 1% untuk game apa? Okey tu. Biasanya bila aku main game mobile dan kebanyakan telefon yang aku guna sebelum ni bukan dalam 3 minit untuk 1%. 5 minit 1% bagi aku dah lebih daripada jimat. Kira aku sangat. Launch attack! Monster kill! An ally has been...
Okey, seperti biasa dalam lawan adalah dalam 14 minit 56 saat. Boleh dikatakan 15 minit perlawanan. 15 minit perlawanan, temperature yang aku dah perhatikan adalah mencecah sehingga 42 darjah Celsius. Bagi aku tanda terlalu panas dan tangan aku pun tidaklah berpeluh ketika bermain. Jadi bateri menurun sehingga 31 darjah, 31%, 31%. Jadi daripada 36 ke 31%. Kena 5% berkurang. Okey. Jadi okey, daripada apa yang aku dapat simpulkan di sini adalah kau nak bermain game MOBA pada Huawei Nova 5T ni adalah berbaloi ataupun ia boleh dimainkan kerana ini tidak terlalu panas dan ya, sesuai untuk dipegang, ini tidaklah mengganggu ketika performance korang bermain game. Okay, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, share.